Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi dalailain amin. Qala Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل katakan olehmu أمر ربي telah memerintahkan oleh Tuhanku bilqisti bil adli dengan secara adil, wa aqimu dan hadapkan olehmu, dirikan maksudnya hadapkan, maktuhun itu diaturkan, ala makna bilqisti, atas makna bilqisti. Ya topin makna bilqisti. Ai artinya qala, ia berkata, ia berfirman, aqsitu wa aqimu, berbuat adillah kamu dan hadapkan olehmu, hadapkan, luruskan, boleh juga begitu, luruskan pandanganmu, hadapkan olehmu, au qablahu, atau lapas sebelumnya, yaitu lapas faqbalu. Sebelumnya ada kata faqbalu. Ya, atau apa sebelumnya faqbalu, ya, yaitu faqbalu muqaddaran. Hal keadaannya ditakdirkan. Wujuhakum, akan wajah-wajah kamu, hadapkan wajah-wajah kamu lillahi kepada Allah, inda kulli masjidin, di sisi setiap masjid. Di sisi setiap masjid. Ai akhlisu lahu sujudakum, maksudnya semuanya tadi ikhlaskan kepada Allah akan sujud kamu. Jadi sujud kamu biar ikhlas kepada Allah. Kita sembahyang hendaknya biar ikhlas kepada Allah, enggak ada yang lain. Jangan karena sesuatu yang lain. Sujudnya karena Allah. Ya. Ya. Jadi Allah perintah
Tuhanku telah memerintahkan untuk berbuat adil, maka terimalah dan hadapkanlah. Jadi begitu takdirnya. Tadi kan dikatakan wa aqim au qablahu faqbalu muqaddar. Atau sebelumnya ada lapas faqbalu muqaddaron, hal keadaannya ditakdirkan. Jadi takdirnya gini. Qul amara rabbi bil qisti faqbalu wa aqim. Takdirnya begitu. Jadi disisipin kata faqbalu. Qul amara rabbi bil qisti faqbalu wa aqim. Jadi sebelum wa aqimu ada faqbalu. Qul amara rabbi bil qisti faqbalu wa aqimu. Itu pengertian qala aqsitu wa aqimu au faqbalu au qablahu faqbalu, atau sebelumnya ada lafaz faqbalu, hal keadaannya ditakdirkan. Wadu'u u'buduhu, sembah olehmu akan Allah, mukhlisina lahuddina, hal keadaannya mengikhlaskan agama kepada Allah, dibersihkan, mukhlisina mengikhlaskan, bersih kepada Allah, ya kepada Allah, bagi Allah akan agama, bersih minasyirki, daripada syirik. Jadi bersihin tuh syirik, syirik yang ada ketika kita menyembah Allah. Bahkan orang sufi termasuk syirik, kita lagi sembahyang umpama ingat kunci. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sholat baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi baca Fatihah ingat kunci yang hilang. Oke, kuncinya di bawah kasur tadi, di bawah bantal, di bawah kitab, bama gitu. Itu termasuk syirik. Lagi sembahyang tapi berbuat syirik, itu dalam pandangan ulama sufi. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin sholat kita biar khusyuk. Usahakan semaksimal mungkin biar khusyuk. Kita diduakan aja sebelum. Kita pengennya kita aja sendiri sebelum. Walaupun ada dalilnya, boleh beristri dua, beristri tiga, beristri empat, tetap istri pertama diduain sebab, walaupun ada Qur'annya. Artinya apa? Yang namanya diduain itu sakit. Allah aja marah banget. Kama bada'akum, sebagaimana ia bada'akum khalaqakum, menciptakan kamu, walam takunu syai'an, dan kamu tidak ada sesuatu pun. Sebagaimana ia telah ciptakan kamu, dan kamu dulu tuh enggak ada sesuatu pun. Dan tidak ada kamu sesuatu pun. Sebagaimana
Iya, dulu telah ciptakan kamu dan kamu dulu nggak ada sesuatu pun. Nah, sedikit pun benih-benih nggak ada. Allah ciptakan bersih. Ta'udun, nah, kamu akan kembali. Ayyu'idukum ahya'a yaumal qiyamati. Artinya Allah akan kembalikan kamu dalam keadaan hidup nanti pada hari kiamat. Dibangkitin. Dihidupin. Mau bangkit berarti kan hidup. Fariqan hudan wa fariqan haqqa alaihimu dalalatu. Innahum takhudu syayatina awliya'a min dunillah. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ فَرِيقًا. Sebagian kelompok minkum daripada kamu udan dapat petunjuk, wa fariqan, dan satu kelompok lagi haqqa alaihim dhalalatu, hak atas mereka sesat. Ya. Hak atas mereka sesatnya, jadi mereka sesat, sepantasnya sesat. Innahum takhuzu syayatin awliya min dunillah. Sesungguhnya mereka itu menjadikan setan pemimpin min dunillah dari selain Allah, ayat selain Allah. Jadi mereka menjadikan setan sebagai pemimpin. Mana yang menjadikan setan sebagai pemimpin? Berbuat yang enggak benar. Diturutin. Padahal enggak boleh, haram dikerjain. Dia jadi setan sebagai pemimpin. Wa yahsabuna annahum muhtaduna, dan mereka mengira bahwasanya mereka dapat petunjuk. Ini orang yang susah jadi benar yang begini. Salah tapi enggak tahu salah. Kayak kamu baca kitab salah tapi enggak tahu salah. Itu susah dibenerinnya. Baca kitab salah tapi enggak tahu salah. Enggak dibilangnya enggak paham-paham. Begitu bacanya gimana? Bukan begitu salah, gimana? Begini, enggak ngerti juga. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari salah tapi enggak tahu itu salah. Ini susah dibenerinnya. Saya ngaji dulu sama guru saya, Kiai Makmum. Ketika saya salah, ditegur oleh beliau. Ketika beliau tegur, tahu enggak salahnya? Tahu. Yaudah. Ketika saya bilang tahu, beliau ya udah enggak jelasin lagi. Kenapa? Itu akan benerin sendiri. Subhanallah. Guru saya itu kayak Makmun Rawabuaya. Masya Allah. Saya ngaji sama beliau seperti minum air. Seperti minum air maksudnya apa? Dapatnya berasa. Oh, gitu ya. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena ikhlasnya beliau. Karena ikhlas. Makanya murid beliau itu pada jadi semua rata-rata. Jadi kiai. Beliau ngajarin dari nol. Kayak kita di sini dari nol nih ngaji kita nih. Dari nggak bisa sampai bisa baca kitab. Kenapa? Keikhlasan. Jadi guru itu yang penting.
bukan yang bayarannya mahal ya, tapi keikhlasan. Jadi kalau cari guru tuh yang ikhlas, bukan yang bayarannya mahal, keikhlasan. Saya punya guru, Masya Allah. Kayak minum air. Jadi ngaji setiap hari dapat, oh begitu. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam manusia, khuzu zinatakum, ambillah pakaian perhiasanmu, maksudnya pakailah pakaianmu yang bagus. Ya. Ma yasturu auratakum, sesuatu yang dapat menutup akan auratmu. Pakai pakaian yang dapat menutup auratmu inda kulli masjidin, di sisi setiap masjid. Maksudnya inda sholati wa tawafi, ketika ingin sholat dan tawaf, pakai pakaian yang menutupi aurat. Jangan telanjang, karena dulu ya sebelum Nabi datang itu tawafnya sambil telanjang, 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 bonteng, panjang bonteng, tanpa busana, tanpa busana. Itu datang Islam berubah. Wakulu, dan makan olehmu, wasyurubu, dan minum olehmu, masyiktum, apa yang kamu kehendaki. Tapi wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas. Kalau kita makan melampaui batas, innahu la yuhibbul musrifin, masuk dalam kategori ini, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Berarti kita tidak masuk dalam lingkaran cinta Allah. Berarti kita enggak dicintai sama Allah. Makannya banyak. Bahasa Betawi bilang melekaran. Apalagi buka puasa, jangan banyak-banyak makannya. Nanti sholatnya jadi malas, ngajinya jadi malas. Bukan hanya itu aja, penyakit mudah datang. Orang yang banyak sakit di perutnya itu gara-gara apa? Makannya terlalu banyak. Udah banyak sembarangan. Banyak muatannya di sini. Ada apa aja. Alhamdulillah di dalam Islam ada kewajiban puasa. Puasa itu ya, menetralisir hal-hal yang buruk. Setahun sekali di stopin makan. Sumu tasihu, kata Nabi. Sumu tasihu. Puasalah kamu, kamu jadi sehat. Bukan sombong, la ujubah wala fakhra. Dulu selagi saya masih puasa, Nabi Daud itu masih punya penyakit buang-buang air. Ketika alhamdulillah Allah kasih ya, udah puasa terus ya, Allah kasih
Bukan saya, Allah kasih. Sudah puasa setiap hari, enggak buang-buang air lagi. Ini nyata banget. Nyata banget. Jadi kamu, ini kan bulan Ramadan. Usahakan nanti habis lepas Ramadan, puasanya jangan Ramadan doang. Nanti ada lagi namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang bagus langsung puasa. Ya, habis Lebaran kan tuh Idul Fitri. Besoknya tanggal 1, tanggal 2 langsung puasa. 6 hari tanggal 2 3 4 5 6 7 yang bagus langsung puasa. Ya, boleh aja sih selang-seling. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Penyempurna kesehatan. Nah, kemudian setelah itu puasa Senin Khamis. Habis ya 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Khamis. Biasain puasa. Kenapa? Karena puasa ini menjadikan kita sehat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Allah atur hamba-hambanya bagaimana supaya jadi sehat. Diwajibin puasa biar jadi sehat. Itu kalau perut yang sakit, itu bukan perut doang yang sakit. Ya. Orang kalau asam lambung lagi kumat, meriang nggak? Karena ngerti asam lambung. Orang kalau asam lambungnya kumat, itu meriang. Atau meriang, demam. Ya. Belum lagi yang namanya ada usus buntu. Belum lagi namanya usus apa macam-macam lah tuh, sariawan usus kan, tapi sariawan usus macam-macam. Kalau udah sakit di sini udah apa aja nih semuanya. Puasa mengatasi itu. Jadi oleh karenanya jangan kita puasa hanya Ramadan saja. Nah, niatin dari sekarang tuh, ntar mau puasa sebulan 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu lanjutin lagi puasa Senin Khamis. Kalau udah yakin, terus Senin Khamis dulu istiqomah. Udah yakin, istiqomah dulu puasa Nabi tahu. Nabi Daud udah yakin, nah baru puasa setiap hari. Jangan langsung puasa setiap hari, jangan, nggak kuat. Dari bawah dulu puasa. Jangan sombong-sombongan, jangan. Jangan sok-sokan puasa. Nggak bisa, belum tentu. Dari bawah dulu. Ya, jadi kalau kita makannya kebanyakan, kita termasuk orang yang tidak dicintai oleh Allah. Berbeda. Kalau
man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamati kadzalika nufassilu ayati liqaumi ya'lamun. Qul katakanlah inkarun alaihim karena mengingkari atas mereka. Man harrama, siapa saja yang mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah, diharamin pakaian. Akhraja allati akhraja ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dia haramkan tuh perhiasan Allah. Minal libasi, daripada pakaian, diharamin pakaian. Yang menutupi aurat, pakaian yang menutupi aurat, diharamin. Jadi yang boleh dia haramin. Wa tayyibati, dan yang baik-baik. Al mustaladzati, yang lezat-lezat, yang enak-enak, diharamin. Minar rezeki, daripada rezeki. Jadi rezeki yang enak-enak dia haramin. Qul, katakanlah, hiya, dia itu perhiasan baju dan yang enak-enak, yang baik-baik, daripada rezeki, rezeki-rezeki yang baik itu. Lillazina amanu fil hayati dunya, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Emang Allah udah sediain tuh, ya, ya, perhiasan baju dan rezeki yang baik-baik Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Bil istihqaqi, dengan berhak. Maksudnya dengan hak mendapati rezeki, dia berhak. Wa in syarakahum fi ghairuhum, ya, sekalipun bersyarikat kepada mereka, padanya, ya, pada perhiasan dan pada rezeki yang baik-baik, ya, oleh selain mereka, sekalipun yang lain dapat, ya, dia juga dapat berhak. Khalisatan, khasatan, khusus bihim, kepada mereka. Biropi, dengan ropa, khalisatun. Wanasbi dan nasab, khalisatan, khasatan. Ya, bacanya boleh dua. Boleh khalisatan, khasatan, boleh khalisatun, khasatan. Halun, kalau nasab jadi hal. Dibacanya boleh khalisatun khosatun, boleh. Boleh juga khalisatan khosatun. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati, seperti demikianlah kami jelaskan akan ayat-ayat itu. Nubayyinuha, kami jelaskan akan dia, misla dzalika tafsili, seperti penjelasan itu. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang ya'lamun, yang mengetahui. Ya tadabbaruna, yang merenungi, yang merenungkan. Fa inna umul muntafi'una biha, karena sesungguhnya mereka lah orang-orang yang mengambil manfaat dengannya. Jadi orang yang baik tu selalu ngambil manfaat. Sallallahu alaihi wasallam.